Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, ketemu lagi di video saya. Kali ini saya akan memberikan cara karaoke dan rekam video menggunakan Soundchart P8, Lip Soundchart P8. Lip Soundchart P8 yang saya miliki, Lip Soundchart P8 yang biasa ya sobat. Bagaimana caranya? Saksikan video ini hingga selesai agar sobat semua mengerti dan paham bagaimana caranya. Yang baru bergabung dipersilakan untuk subscribe dan hidupkan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Supri F93. Pertama-tama, Lip Soundchart P8 yang saya miliki ini, Lip Soundchart P8 yang biasa. Di sini ada beberapa colokan dari Lip Soundchart P8 yang biasa ya sobat. Lip 1, Lip 2, instrumen, charging, speaker, handset, condenser mic, dynamic mic. Oke. Kita langsung saja. Kabel USB yang satu ini untuk kita gunakan merekam video. Untuk merekam video kita colokan ke terserah sobat. Sobat mau menggunakan mau ke lip 1 ataupun ke lip 2. Saya menggunakannya ke lip 1. Lip 1 ya sobat. Dan untuk memutar video saya menggunakan kabel USB yang satu ini untuk memutar video. Memutar video terserah dari sobat. So, apakah sobat telah mendownload lagu dari YouTube, video dari YouTube itu kan, video karaokean, karaoke tanpa vokal ya sobat. Untuk video yang pengen kita putar, kita colokkan di instrumen ya sobat. Instrumen. Di sini ya sobat, instrumen dan lip 1 dan handsfree saya ini saya colokan, ini handsfree ya sobat. Handsfree saya colokan ya, terserah sobat mau mencolokan di handsfree ataupun di speaker. Kalau saya fungsi dua ini sama aja dan saya menggunakannya di speaker aja. Untuk handsfree ya sobat. Dan dynamic mic. Dynamic mic saya menggunakan dynamic mic ya sobat. Dan saya menggunakan dynamic mic wireless ya sobat. Wireless. Oke. Dia menggunakan satu baterai ya sobat, baterai jam. Ini ada tombol on dan off nya saya on kan aja ya sobat. Oke, udah hijau, saya colokan ke dynamic mic. Oke. Dan sekarang ini untuk ke
mic-nya ya sobat. Dan ini kita hidupkan dulu ya sobat, on off. Dan ini untuk volumenya ya sobat, volumenya, volume dan on off kita hidupkan dulu. Oke, setelah hijau sekarang kita coba. Saya hidupkan dulu ininya ya sobat, soncar P8 nya, lip soncar P8. Dan di sini untuk memutar video kita colokan ke HP yang ini ya sobat, memutar video. Dan untuk merekam video HP yang sekarang ini ya sobat, rekam video saya colokan. Tes 1 2. Yo, beginilah suaranya. Tes 1 2. Oke, kita langsung saja. Tanjung Katung airnya tenang, tempat negara mencuci kain. Tanjung Katung airnya tenang, tempat negara mencuci kain. Tempat jatuh lagi ku kenang, konon Papua tempat bermain. Tempat jatuh lagi ku kenang, konon Papua tempat bermain. Begitulah hasilnya sobat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe dan hidupkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel SupriF93. Jika ada pertanyaan, dipersilakan untuk komen di akhir video. Salam support dari SupriF93.